Welcome back to my channel. Di video kita kali ini saya akan bahas tentang sebuah token cryptocurrency yaitu Level Up Gaming, di mana token ini mengusung konsep play to earn. Artinya kita bermain terus mendapatkan reward ya. Oke. Tidak berbasa-basi dan berlama-lama lagi, kita sekarang pergi ke websitenya Level Up Gaming. Nah, ini tampilan awal website mereka ya. Ntar kita translate-nya ke bahasa Indonesia karena saya orang Indonesia. Nah, Level Up Gaming, platform gaming blockchain play to earn satu atap Anda yang dibuat untuk pemain dan pengembang game. Nih, jadi yang punya game lain juga bisa bisa main di sini tuh. Buat pengembang, jadi mereka menerima buat pengembang game di platform mereka ya. Apa itu Level Up Gaming? Nah, kita lihat ini nih. Oke, tadi highlight introducing video dari mereka ya. Jadi para developer game itu bisa kerjasama dan mengembangkan game di sini gitu. Ini menarik juga sih ya, kita terusin. In Level Up adalah platform gaming blockchain play to earn yang bertujuan untuk pengembang game, untuk memberi pengembang game kemampuan untuk meluncurkan game blockchain P2M mereka sendiri dengan mudah. Tidak diperlukan pengkodean soliditas, cukup navigasikan melalui platform kami dan sesuaikan ekonomi Anda sendiri hanya dengan beberapa klik. Oh, jadi ini ya mereka simpel ya, tidak perlu ribet-ribet. Kalau baca dari sini, pemain akan mendapatkan akses ke perpustakaan game yang didukung oleh Level Up dan kemitraan pengembangan game terverifikasi kami. Mainkan game pilihan Anda dan dapatkan insentif dengan penghasilan Level Up. Kita dapat ini reward ya. Kalau saya itu 5% dari total yang kita hold tiap hari. Tiap hari 5%, kita cuma bisa ngeklaim satu sehari sekali. Ini gamenya Pakato BSC Play to Earn Game. Kita kembali hari-hari kejayaan arcade dengan Pakato. Jadi mirip Pac-Man ini. Pakato adalah game genre action match chess P2E yang ramah keluarga. Pemain memandu Pakato melalui labirin tertutup yang harus memakan semua token. Ini mirip-mirip sama Pac-Man. Pakato hijau yang lebih besar menyebabkan hantu berubah menjadi biru, memungkinkan Pakato memakannya untuk poin bonus. Sebagai imbalannya, Pakato akan menghadiahi Anda dalam token Level Up berdasarkan skor tertinggi dan kepemilikan token Anda. Simpan token kami, mainkan Pakato, klaim kemenangan Anda Pakato, di mana kesenangan terus berkembang. Jadi ini gamenya nih. Saya udah main sih, udah nyobain, nanti kita cobalah. Ini ekonomi Level Up. Ini price pool-nya, pajak 4% untuk pembelian, 11% pajak penjualan yang dikontribusikan ke play to earn price pool. Oh, jadi kalau kita beli itu kena pajak, kenapa 4% potongan, kalau kita jual itu 11% ya. Ini nanti ininya ke sini nih, ke price pool buat si token yang reward itu. Perkembangan 4% dari setiap transaksi dialokasikan untuk membangun Level Up untuk mempertahankan pertumbuhannya yang berkelanjutan. Nah, 2%-nya ke likuiditas. Ini distribusinya, ini tokennya. Migrasi ada Kato, ini dia dulu dari ada Kato ya. Subcapnya 50 BNB, hardcap 500 BNB, harga pra penjualan presale ya 125.000 token per BNB. Ini ya, ini ininya. Tim-timnya Sun Hunter, Sleep Dev, PC untuk Level Up. Ya, katanya ini ya, dan ini tokennya sudah listing di Coin Market Cap sama CoinGecko nih. Kita lihat.
cek di sini level up. Nah, ini nih. Nah, sekarang ini harganya naik 14% ya. Dari go equal 5% of your LPL up holding, jadi 5% dari total ya, pokoknya kita hold ya rewardnya itu. Oke, kita coba main ya. Ini level 1. Oke, kita pakai keyboard di sini. Thank you.
Down. Saya mungkin bakal nge-hold segini ya tokennya, mudah-mudahan karena supply-nya cuma 200 juta sepertinya dalam jangka waktu setahun itu bakal seperti aksi infinity lah harganya 1-2 ke atas, mudah-mudahan. Oke, sekian review token Apple Up di saya, mudah-mudahan cukup membantu review dari saya ini memberikan informasi yang dibutuhkan. Saya tidak menyarankan untuk membeli karena saya bukan penasehat keuangan ya, ini kalian